aja. Pakai powder foundation ini dari muka aku yang begini sampai menjadi seperti ini. Lagi di channel aku, di video kali ini aku mau mereview produk dari Maybelline, Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Ini memiliki 6 shades. Ini dia ke-6 shades dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Pada foundation ini juga ada plastik pelindungnya untuk kacanya supaya nggak kena kotoran ya. Untuk kalian yang memiliki kulit normal to oily, kalian yang memiliki banyak muka cerawat, banyak noda-noda hitam, memiliki SPF 44 PA++. Penasaran powder foundation ini? Tonton terus video ini sampai kita mulai videonya. Kali ini aku mau pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation yang nomor 128. Langsung aja kita zoom in supaya kalian bisa lihat langsung perbedaan ya before after setelah aku memakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Langsung aja kita zoom in ya. Ini dia wajah aku sebelum aku pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Kalian bisa lihat sendiri banyak banget bekas jerawat. Di dagu juga ada jerawat aktif. Sebelah kiri dulu ya, karena sebelah kiri ini kan lebih banyak bekas jerawat daripada yang sebelah kanan ya. Langsung aja. Ini aku cuma pakai moisturizer. Aku nggak pakai primer dulu. Langsung aja. Coveragenya ini nggak main-main. Kalian bisa lihat sendiri, kiri dan kanan wajah aku beda banget. Satu kali pulas itu langsung nutup banget bekas jerawat di wajah aku. Ternyata pada foundation viral ini bener-bener full coverage banget. Ini bisa memperingkas kalian buat make up supaya kalian gak pakai foundation lagi, concealer lagi, karena satu bedak ini itu udah coveragenya tuh bagus banget tuh. Memang lebih kuning ya, yang 128. Oke, sekarang aku mau lanjutin pakai di dahi. Saya sendiri kan ada noda hitam. Nutup dengan sempurna, cuman pakai powder foundation ini aja. Untuk coverage yang se-oke ini, untuk bawah mata aku nggak perlu lagi ngeset pakai concealer. Nah, setelah aku pakai, ini baru satu lapis. Ini yang sudah aku pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation, yang ini belum sama sekali. Ini aku belum set bedak, dan aku nggak pakai concealer apapun. Ternyata klaim full coverage-nya emang benar-benar nyata tuh. Waduh, kayak aku udah pakai foundation, concealer sama bedak. Praktis banget buat kalian yang mageran buat makeupan, yang pengennya cepet, pengennya nggak mau ribet, nggak mau makan waktu lama karena makeupan ini solusinya. Oke. Jadi sekarang aku mau lanjutin untuk yang sebelah kanan. Mari kita pakai yang sebelah kanan. Oke, sekarang aku mau lanjutin pakai yang di sebelah kanan. Kalau kalian lihat, noda bekas jerawat di sebelah kanan aku, pipi kanan aku itu lebih sedikit dari yang sebelah kiri, ya kan? Seperti ini. Ini karena aku takut waktu aku pakai Vitasid. Ini udah 4 bulan aku pakai Vitasid dan udah muncul banyak bekas jerawatnya. Dan emang bener dong, bedak viral yang magic banget ini bisa ngecover bekas jerawat di wajah aku. Ini benar-benar bedaknya kayak bukan sulap, bukan sihir ya. Ini pasti melihat wajah kalian pertama kan banyak banget bekas jerawat merah-merah, ada jerawat aktif di sini dan di sini. Tapi langsung blur gitu aja. Kalian yang memiliki wajah berminyak, bekas jerawatnya banyak, pori-porinya terlihat jelas, kalian nggak boleh skip produk. Kayak pakai foundation, concealer sama bedak. Ini menurut aku jadi satu ya. Bukan cuma foundation sama bedak aja, ini foundation, concealer dan bedak jadi satu. Ya, ini yang keringetan ya di studio kayak udah kayak di oven gue. Transfernya dikit banget cuy, gue tanpa pakai bedak, ya pakai bedak, ya pakai setting spray, ya kan? Beli. Untuk highlightnya aku mau pakai nomor 112. Ini aku pakai di bawah mata. Aku mau highlight bawah mata aku dengan menggunakan Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation yang nomor 112. Kalian bisa lihat sendiri, ini warna 112 ini yang warnanya paling terang ya. Dan ini pas banget buat dibikin highlight. Tuh seperti ini, halus banget, ringan, matte hasilnya dan juga dia nggak dempul di kulit. Lalu untuk maskaranya aku pakai Maybelline The Freshest Lash Lift. Ini keren banget, kalian bisa lihat sendiri. Sebelah kiri dan kanan aku bedanya nyata banget. Dan untuk lip creamnya aku pakai Maybelline Superstay Matte Ink. Ini yang nomor 210 Versatile. Dan selesai sudah makeup kali ini. Aku nggak pakai setting spray apapun, merek apapun, nggak pakai sama sekali. Aku yang memiliki wajah berminyak dan banyak bekas jerawat, pastinya pakai banyak banget lempulan ya, kayak foundation, concealer, terus bedak.
itu ya, itu tiga itu nggak bisa lepas, powder foundation. Aku nggak lagi pakai foundation dan concealer, langsung aja pakai ini tanpa aku set lagi dengan bedak tabur. Ini udah bener-bener halus banget di muka aku. Emang ini cocok ya, karena aku kulit aku tuh berminyak, jadi nempel-nempel aja. Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation ini diperuntukkan untuk normal to oily. Untuk kalian memiliki kulit wajah kering, pastinya kalian harus pelembab lebih banyak lagi ya, harus menggunakan pelembab lebih banyak lagi supaya produk ini nempel benar-benar di kulit kalian. Untuk ketahanan 24 jam, aku ngerasa iya, ini tahan banget. Kenapa aku kasih dia pakai mandi, pakai wudhu, gak geser di mukanya, kayak dia bedakan terus, kayak seharian dia bedakan terus ya. Jadi untuk ketahanannya katanya sampai 24 jam, menurut aku iya sih. Kalau kalian gak hapus-hapus, 24 jam juga masih ada, masih stay di wajah kalian ya. Krimnya memiliki SPF tertinggi di kelasnya di antara powder-powder foundation yang lain. Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation ini juga melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Benar-benar ringan, gak merasa aku kayak debu, kayak tebel, kayak pakai foundation tebel tuh enggak sama sekali. Powder foundation ini gila banget sih, bisa nutup bawah mataku yang kayak mata panda parah. Alhamdulillah bisa banget dengan produk ini doang. Ini doang, gak pakai tambahan produk lainnya. Gak perlu pakai sponge lain, gak perlu pakai kuas. Kalau aku sih untuk wajah yang berminyak dan bertekstur sebenarnya sebaiknya tuh pakai sponge aja ya. Dan sponge ini sudah amat sangat cukup. Cuman pakai sponge-nya bawaan dari sini itu udah oke banget. Pinkes bawa ini aja mau traveling. Ini urutannya, kalau selesai pakai skincare, pakai sunscreen atau sunblock apapun itu, baru gak usah pakai primer, langsung aja pakai ini. Kremnya yang full coverage matte and poreless itu bener banget ya. Produk viral ini itu udah lengkap banget ya. Matte and poreless buat normal to oily. SPF-nya juga ada, SPF-nya juga cukup tinggi, SPF 44 PA++. Terus juga ringan, gak dempul di muka, ya gak dempul, gak kelihatan berat. Ini full coverage karena dari muka aku yang seperti ini, dengan banyaknya bekas jerawat dan jerawat, alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Cuman kurang shade-nya ya, karena tau sendiri kulit orang Indonesia kan banyak banget yang tan, banyak banget yang kulitnya gelap. Jadi kayaknya kalau Maybelline menambahkan lagi shade-nya kayaknya oke banget ya, ya kan? Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu review aku tentang produk ini, complexion ini. Jadi kesimpulannya aku pakai nomor 128 dengan coverage yang full tapi ini ringan di wajah. Ini menurut aku kalian harus banget punya produk ini ya. Kayaknya cuma 149.000 ini ada di Shopee. Untuk 100 followers pertama hanya dengan pembelian Maybelline 24 hour powder foundation ini kalian bisa mendapatkan potongan harga hingga 20.000. Ingat ya, ini kode vouchernya dan vouchernya ini cuma berlaku sampai 30 Agustus 2021. Lebih lengkap lagi langsung aja lihat klik link di description box. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Thank you for watching. Bye.